Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman se-muslim dan setanah air. Kali ini Roda Diam ingin membahas hukum membunuh ular. Bagi kalian yang muslim, kalian harus tahu. Dari Ustaz Khalid Syamhudi LC, ia berkata, ular adalah binatang melata yang sering ditemukan di hutan, sawah, kadang di rumah dengan bentuk yang beraneka ragam dan khususannya tertentu. Ular termasuk hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh seperti dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya ular sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud, Hasan Sahih, Al-Mishkah. Oleh karena itu Nabi Maula Ibnu Umar berkata, sungguh Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansyri bersempat tinggal di Quba lalu pindah ke kota Madinah satu ketika Abdullah bin Umar duduk-duduk bersama beliau membuka satu ruangan, tiba-tiba ada ular yang ada di rumah dan mereka ingin membunuhnya. Maka Abu Lubabah berkata, sungguh telah dilarang membunuhnya, menginginkan ular rumah dan diperintahkan untuk membunuh ular yang pendek ekornya dan yang berbisa yang ada dua garis hitam di punggungnya. Dikatakan keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan janin. Riwayat Muslim. Dalam hadis-hadis ini, Nabi SAW melarang membunuh ular yang ada di rumah seluruhnya tanpa dibatasi dengan harus diperingati. Kemudian mengecualikan ular yang pendek ekornya dan yang berbisa yang ada di dua garis di punggungnya. Pendapat yang rajih. Dari pendapat dan dasar argumentasi para ulama di atas, tanpa pendapat yang rajih adalah keharusan mengusir dan memperingatkan ular yang ada di rumah sebelum membunuhnya, kecuali dua jenis ular, yaitu ular yang pendek ekornya dan yang berbisa yang ada dua garis di punggungnya. Hal itu karena tegas dan jelasnya hadis Abu Lubabah di atas dalam pengecualian kedua jenis ular ini. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, dikecualikan kedua ular ini karena jin yang mukmin tidak akan berlari rupa ke bentuk keduanya, karena efek buruk langsung dari melihat keduanya. Jin yang mukmin hanya berlari rupa dengan bentuk yang tidak berbahaya melihatnya. Tanwar al-Hawalik Syubuti 2-247. Sedangkan nas-nas umum yang memerintahkan membunuh ular, maka dipahami dengan nas-nas khusus melarang membunuh ular dalam rumah. Nas-nas umum tersebut dibawa kepada peringatan untuk ular-ular di luar rumah. Khususnya ular-ular yang di rumah, karena ada nas-nas yang memerintahkan kita untuk memberi peringatan mengusirnya sebelum dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada zaman dahulu, zaman Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa istrinya, sebelum keluar dari surga, iblis meminta kepada semua hewan-hewan melata agar memasukinya ke dalam surga, karena iblis pun dilarang oleh Allah masuk ke dalam surga. Dan akhirnya satu dari semua hewan, ular, yang menerima agar mau masuk ke surga membantu iblis dengan alasan keselamatan ular, engkau akan kuselamatkan, kata iblis tersebut. Dan dia masuk dan dia menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk memakan buah kuldi, pohon buah yang ada di dalam surga. Begitulah ceritanya.